Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzizal Galisa Putra dari program studi Teknik Komputer Kontrol 6B. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Alat Monitoring Kesuburan Tanaman Berbasis Mikrokontroler Arduino Nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aulia, mahasiswa Politeknik Negeri Madiun, program studi Teknik Komputer Kontrol 6B. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Monitoring Kesuburan Tumbuhan Berbasis Internet of Things menggunakan Node MCU ESP2866. Ini dirancang untuk memberikan informasi parameter kondisi kesuburan tanaman melalui sebuah aplikasi smartphone yang terhubung dengan microcontroller. Media transmisi data menggunakan modul Wi-Fi Node MCU ESP8266 yang terhubung dengan jaringan internet untuk mengirim data parameter kesuburan tanaman pada sebuah smartphone. Pada sistem monitoring, terdapat blok diagram yang merupakan alur perjalanan proses yang dimulai dari masukan atau input, kemudian proses kerja hingga keluaran ataupun output. Pada blok input atau masukan, terdapat beberapa komponen yang meliputi panel surya mini, power bank, 4 jenis sensor, dan partisi modul. Sumber tegangan disebut oleh panel surya mini untuk menghasilkan daya listrik tambahan yang kemudian disimpan pada sebuah power bank. Power bank itu sendiri memiliki fungsi untuk menyuplai tenaga yang akan disalurkan menuju microcontroller untuk mengaktifkan fungsi pada sensor. Sensor yang diaktifkan fungsinya oleh microcontroller tersebut yaitu meliputi sensor DHT22 yang digunakan untuk mendeteksi nilai suhu dan kelembapan udara. Sensor lux meter tipe Y302-1750 yang digunakan untuk mengukur seberapa besar intensitas cahaya. Sensor pH tanah tipe inovasi yang berfungsi untuk mengukur kadar keasaman atau pH pada tanah. Sensor tipe YL69 yang digunakan untuk deteksi seberapa besar kelembapan pada tanah. Dan RTC modul itu sendiri memiliki fungsi untuk menghitung waktu dan menyimpan waktu secara real time. Pada blok proses terdapat komponen yang meliputi microcontroller Arduino Nano, modul Wi-Fi Node MCU ESP8266 dan jaringan internet. Microcontroller Arduino Nano berfungsi untuk mengolah nilai masukan dari sensor yang kemudian dikirim menuju node MCU ESP8266. Modul Wi-Fi node MCU ESP8266 itu sendiri memiliki fungsi sebagai pemroses data dari microcontroller yang kemudian diolah menjadi data kirim menuju server IoT yang ditransmisikan dengan jaringan internet. Jaringan internet berperan sebagai jembatan antara modul Wi-Fi dan server dalam proses pengiriman atau penerimaan data. Blok output pada sistem monitoring ini yaitu merupakan hasil yang didapat setelah melalui proses kerja sistem. Komponen pada blok output sistem monitoring ini berupa channel pada server dan aplikasi pada smartphone Android. Ini memiliki dimensi panjang 18 cm, lebar 15 cm, tinggi 9 cm. Untuk desain bagian dalamnya, ini digunakan untuk meletakkan PCB sekaligus beberapa komponen penting lainnya. Untuk bagian dalam alat terdiri dari beberapa komponen, antara lain 1. Arduino Nano yang berfungsi sebagai pemroses inputan yang berupa sensor. 2. Node MCU ESP8266 merupakan modul Wi-Fi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan microcontroller seperti Arduino Nano agar dapat terhubung langsung dengan Wi-Fi dan membuat koneksi TCP/IP. Yang ketiga, terdapat RTC DS3231 yang dapat menghitung waktu mulai hitungan detik hingga tahun dengan sangat akurat dan presisi serta mampu menyimpan data waktu tersebut secara real time. Untuk bagian bawah alat terdapat dua buah sensor, yakni sensor YL69 yang digunakan untuk mengukur kelembapan tanah dan juga sensor pH tanah tipe inovasi yang digunakan untuk mengukur nilai pH tanah.
untuk bagian samping alat terdapat sebuah sensor IHT22 yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitarnya. Untuk bagian atas alat terdapat sensor lux meter yang berfungsi untuk mengukur nilai intensitas cahaya matahari. Juga terdapat panel surya mini yang berfungsi untuk menyerap energi listrik yang dihasilkan oleh matahari dan selanjutnya akan disimpan pada sebuah power bank. Panel surya mini pada bagian atas alat digunakan untuk menyerap energi matahari yang nantinya akan dikonversi menjadi energi listrik. Energi listrik akan disimpan dalam suatu power bank melalui komponen tambahan mini USB charger 18650. Penggunaan power bank tersebut bisa digunakan sampai 2-3 hari. Selain itu, terdapat komponen pendukung berupa MiFi yang berfungsi sebagai penyedia jaringan internet untuk node MCU ESP8266. Ini bertujuan untuk menampilkan semua data sensor dalam menentukan tingkat kesuburan tanaman melalui sebuah LCD OLED. Pengujian data kondisi kesuburan tanaman diambil 4-2 sampel data untuk perharinya. Dalam pengujian tersebut diambil dalam waktu pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Jenis tanaman yang dimonitoring yaitu sawi, kangkung, tomat, cabai, dan terong. Untuk data kelembapan tanah pada pagi hari sampai dengan malam hari memiliki rentang rata-rata nilai 70-85%. Suhu pada kondisi pagi dan malam hari cenderung menurun, berbeda dengan kondisi siang hari suhu mengalami peningkatan. Untuk data kelembapan udara pada pagi hari sampai dengan malam hari memiliki rentang nilai antara 75-95%. Sedangkan untuk data nilai lux meter tergantung dengan intensitas matahari di sekitar tanaman tersebut. Apabila malam hari nilai lux sangat kecil, untuk siang harinya nilai lux lebih besar. Untuk data pH tanah, setiap jenis tanaman memiliki nilai pH yang berbeda-beda dikarenakan kandungan unsur kimia yang terkandung dalam tanah tersebut berbeda juga. Setelah data input sensor diproses oleh microcontroller, maka langkah selanjutnya adalah pengiriman data dari microcontroller menuju node MCU ESP8266 dengan menggunakan proses komunikasi serial. Tujuan dari proses komunikasi serial ini adalah untuk mengetahui apakah data dari microcontroller terkirim menuju node MCU ESP8266. Setelah data sensor masuk dalam modul Wi-Fi node MCU ESP8266, maka langkah selanjutnya adalah mengirimkan data dari node MCU ESP8266 tersebut menuju channel server IoT ThingSpeak. Sebelum mengirimkan data menuju server, pastikan node MCU ESP8266 telah terprogram dan terkoneksi dengan jaringan internet sehingga data dapat masuk ke dalam channel server ThingSpeak. Setiap alat monitoring memiliki channel mereka masing-masing. Pada channel tersebut
terdapat beberapa kumpulan nilai yang meliputi kumpulan nilai suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya, pH tanah, dan kelembapan tanah. Jadi, setiap alat memiliki channel untuk menampung 5 parameter tersebut. Pada server ThinkSpeak kali ini, saya menggunakan 2 user ID. Dikarenakan, 1 user ID menampung tidak lebih dari 4 channel. Jadi, saya menggunakan 2 channel dikarenakan supaya bisa membagi kumpulan nilai sensor kelima alat tersebut. Pada user ID yang pertama, berisikan 2 channel, yaitu channel alat 1 dan channel alat 2. Channel alat 1 difungsikan untuk alat monitoring tanaman sawi, dan channel alat 2 difungsikan untuk alat monitoring tanaman jagung. Sementara pada user ID yang kedua, menampung kumpulan nilai sensor pada alat 3, alat 4, dan alat 5. Masing-masing alat memiliki channel sendiri yang bernama alat 3, 4, dan 5. Alat 3 difungsikan untuk alat monitoring tanaman terong. Alat 4 difungsikan untuk alat monitoring tanaman cabai, dan alat 5 difungsikan untuk alat monitoring tanaman tomat. Pada saat kita membuka aplikasi, yang pertama kali muncul adalah splash screen selama 3 detik. Setelah splash screen 3 detik tersebut, kita memasuki menu utama, yaitu alat beberapakah yang ingin kita monitor. Setelah kita memilih alat yang akan kita monitor, maka muncul kedua pilihan. Pilihan pertama untuk mode monitoring, yaitu memunculkan nilai dalam bentuk angka, dan yang kedua cek grafik parameter, yaitu memunculkan kumpulan nilai parameter sensor ke dalam bentuk grafik yang tersimpan dari server. Nilai yang muncul di dalam interface monitoring ini berasal dari nilai yang diterima oleh server ThinkSpeak dari node MCU ESP8266. Jika data pada seluruh parameter tidak muncul atau bernilai 0, maka sensor atau alat dalam kondisi non-aktif atau mati.